Sergio Ramos sangat menyambut baik kedatangan Lionel Messi di PSG pada bursa transfer musim panas ini. Bek tangguh timnas Spanyol tersebut mengunggah sebuah foto jersey Messi dan miliknya dalam akun Instagram. Dengan bertuliskan, "Selamat datang." Rivalitas keduanya kerap hadir dan menjadi bumbu pertarungan laga bertajuk El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Bahkan, Messi dan Sergio Ramos adalah kapten tim di klub lamanya masing-masing. Messi yang berposisi sebagai penyerang jelas sering beradu dengan Sergio Ramos saat masih membela Real Madrid. 16 tahun saling bertarung, kini keduanya berada dalam satu klub yang sama, yaitu Paris Saint-Germain. Keduanya sama-sama berstatus free transfer saat pindah ke klub asal Paris tersebut. Sergio Ramos hadir lebih dulu, yaitu pada Kamis 8 Juli 2021 waktu setempat dan dikontrak hingga 2023. Sementara Lionel Messi menyusul pada 11 Agustus 2021 dan dikontrak hingga 2023 juga. Sanggup PSG mendamaikan rivalitas Messi dan Sergio Ramos?